Ngapain nih anak satu tiba-tiba kayak gitu? Mah, jangan gerak. Iya, ini mama gak gerak kok, Ayo mah, ganti posisi, ganti gaya. Iya, let's go. Aduh, ganti gimana? Kayak gini. Tahan mah. Gak mau, capek, mama capek. Ih, mama gak seru deh, padahal permainan ini tuh asik banget, mah. Asik dari mananya sih? Gak asiknya permainan ini tuh kalau kalah ditembak, mah. Terus metong deh, gitu. Terus yang menang dapat hadiah uang, mah. Banyak banget, tau gak sih? Tapi kan itu permainannya di film, dek. Bukan di dunia nyata, mohon maaf. Iya sih, mah. Tapi itu aku masih terngiang-ngiang sama suara yang ada di Squid Game ini. Beda. Terus aku diem gitu, harus diem. Hadeh. Yaudah deh, terserah kamu deh, nak. Hantu tuh kan, badannya kecil. Lari laju. Mata dia merah. Iya ke? Barusan kan aku ke kamarnya kakak. Terus aku ngeliat tuh ada banyak banget tisu, mah. Ah, banyak tisu? Abis skincare-an kali kakakmu? Ih, gak mungkin dong, mah, kalau abis skincare-an tapi gak abisin tisu sebanyak itu. Oh, apa mungkin kakakmu jualan tisu ya, tapi lewat online gitu? Gak mungkin dong, mah, kalau jualan tisu tapi selai kayak gini. Dan ini tuh banyak banget di lantai berserakan, mah. Apa jangan-jangan? Mah, kayaknya kamu mikirin apa yang aku pikirin deh, mah. Kita tuh sefrekuensi, mah. Kita samperin kakak aja, yuk. Yuk deh, kita minta klarifikasinya kakakmu. Ayo, kakak abis ngapain? Kenapa kok banyak tisu berserakan di sini? Ih, apaan sih? Udah deh, ngaku aja, kak. Mama nggak apa-apa kok. Iya, ngaku aja cepetan, kak. Tadi kan aku nonton drakor, terus kisahnya tuh bener-bener menyedihkan banget. Terus aku nangis, terus tisunya aku pakai buat ngelapin air mataku lah. Oh, gitu. Kirain tisunya buat... Iya, kak. Kirain kamu abis... Apaan sih? Masa HP aku masih yang... Ayaya. Cari mama papa. Ya soalnya kamu masih kecil deh. Kamu kecil-kecil jangan pakai HP yang kayak kita. Hah? Kata siapa aku masih kecil? Aku tuh udah dewasa, mah. Look at me. Dewasa dari mana? Orang kamu masih ngedot, dek. Ih, mama mesti alasannya pakai itu mulu deh. Lah, kan emang itu kenyataan, dek. Tapi mah, teman-teman aku tuh udah pada ganti HP semua, mah. HP-nya tuh HP beneran, bukan yang ayahnya cari mama papa. Ya udah, kamu pakai HP-nya mama aja ya, gimana? Kok pakai HP punya mama sih? Ya biar mama bisa dibeliin HP baru sama papa. Enak aja, aku tuh pengen HP ada kameranya, mah, yang ada bulat-bulatnya 3 itu loh, mah. Dek, HP mama second loh ini, kok kamu mintanya yang mahal ya? Kok ngelunjak? Emang mahal ya, mah? Ya menurut lo? Ya nggak tahu, kan aku masih kecil, pokoknya tuh aku bilang ke mama sama papa biar aku dibeliin HP. Ada aja. Aduh, kok lemot ya, padahal pakai wifi rumah sendiri. Ma, mama pakai wifi juga kan? Lemot gak? Iya Nina, kok bisa lemot ya? Padahal mama lagi asik-asiknya nih ngerumpi sama ibu-ibu arisan via online. Kayaknya ya, ma, ini para tetangga juga pakai wifi rumah kita deh. Ih, kamu jangan suudon, gak baik, say. Coba aku cek dulu ya di HP. Gimana ya caranya? Bentar. Nah, tuh kan, ma, ada nama-nama tetangga kita yang pakai wifi rumah kita. Oh my God! Waduh, kok bisa ya, dek? Pantesan nih, lemot banget. Tenang, mah. Abis ini passwordnya aku ganti biar para tetangga gak bisa pakai wifi rumah kita. Tapi kalau sewaktu-waktu mereka ngerti nih password baru wifi rumah kita, gimana tuh solusinya? Ya kita ganti lagi, mah, passwordnya. Ganti baru. Gitu ya. Ya udah deh. Biasaan nih, emang orang-orang sukanya yang gratisan. Tapi mama kalau dikasih yang gratisan juga gak nolak, dek. Lah, iya juga.